Halo sahabat Toto, balik lagi nih dengan Profesor Roto di sini. Pasti kalian kangen dengan Profesor Roto. Tapi tenang aja, Profesor Roto datang di hari ini, sekarang bakal ngasih kalian kuis. Kalian kan udah lama kan nontonin Profesor Roto. Sekarang Profesor Roto mau kasih kuis ke kalian, yaitu tebak mobil apa. Nah, peraturannya adalah Profesor Roto akan mengasih kalian 5 ronde untuk menebak mobil apa itu dengan masing-masing rondenya mempunyai 5 tingkat kesulitan. Dari mulai yang paling susah nge-reveal-nya sampai paling mudah. Jadi kalian pastikan harus bisa jawab di tingkat yang paling susah ya, kalau kalian beneran muridnya Profesor Roto. Jadi jangan pakai lama-lama, langsung aja kita tebak mobil apa. Yuk kita mulai ronde pertama. Foto mobil ronde pertama, ini surat fotonya. Bentuk dari mobil ini lebih mengotak dengan lekukan-lekukan tajam. Masuk ke foto kedua, tingkat kesulitan very hard. Hati-hati salah tebak ya, karena brand yang satu ini mulai mengadaptasi konsep salam satu dashboard. Masuk ke foto ketiga, tingkat kesulitan medium. Terlihat sudah kalau mobil ini merupakan mobil dengan 2 baris tempat duduk. Masuk ke foto keempat, tingkat kesulitannya easy. Ini velgnya terlihat sporty dengan two-tone color. Masuk ke foto kelima, tingkat kesulitannya very easy. Lampu modern terlihat dari penggunaan LED cluster. Dan ini dia foto keenam, mobil ronde pertama adalah Agya tahun 2023. Ronde kedua. Foto mobil ronde kedua, ini dia siluet fotonya. Siluetnya terlihat kotak banget nih, mobil di ronde kedua ini. Terus masuk ke foto dua, tingkat kesulitan very hard. Interiornya ini agak membulat dan melengkung, dengan desain overall yang terlihat berbeda dari sisi kiri dan sisi kanan. Masuk ke foto ketiga, tingkat kesulitan medium. Bentuknya kotak, ada sliding door-nya, kaca jendela tinggi dan 2 baris tempat duduk nih. Masuk ke foto 4, tingkat kesulitannya easy. Velgnya ada 2 versi nih, satu versi warna silver, satu lagi versi two-tone color. Masuk ke foto 5, tingkat kesulitan very easy. Nggak mungkin nggak bisa jawab dong. Lampunya modern dengan cluster LED yang bertumpuk. Foto ke-6, ini dia mobilnya. Udah tahu kan sekarang Honda N-Box. Foto mobil roda ketiga, ini siluet fotonya. Siluet terlihat seperti mobil sport dengan profil berkendara yang rendah. Masuk ke foto kedua, tingkat kesulitan very hard. Modern, mewah, dan futuristik menjadi tema pada dashboard mobil ini. Masuk ke foto ketiga, tingkat kesulitan medium, konfigurasi tempat duduk ada 2 baris bangku. Masuk ke foto 4, tingkat kesulitan easy. Velg terlihat mewah dengan profil ban yang tipis, sporty sekali bukan? Masuk ke foto 5, tingkat kesulitan very easy. Cantik dan sangat khas lampu depan mobil ini. Full LED tentunya. Ini dia mobilnya, Porsche Taycan Cross Turismo. Ronde 4. Foto mobil ronde keempat, ini dia siluet fotonya. Siluet mobil ini simple dan seperti mobil city car pada umumnya. Masuk foto 2, tingkat kesulitan very hard. Dashboard terlihat banyak lekukannya dan cenderung membulat. Masuk ke foto 3, tingkat kesulitan medium nih. Terlihat tidak ada kursi bagian belakang, hanya satu baris kursi saja nih sahabat Toto. Masuk ke foto 4, tingkat kesulitannya easy. Velg mobil ini terlihat sporty dengan bentuk bintang dan two-tone color. Masuk foto 5, tingkat kesulitan very easy. Bentuk rumah lampunya membulat dengan lampu halogen. Foto ke-6, ini dia mobilnya. Sudah bisa ditebak bukan mobil apa? Smart Fortwo. Ronde 5. Ini dia udah keluar nih siluet fotonya. Siluet mobil terakhir di video ini terlihat familiar bukan? Masuk foto 2, tingkat kesulitan very hard. Dashboard yang sangat populer bagi mata pengendara mobil di Indonesia. Masuk ke foto 3, tingkat kesulitan medium. Interior terlihat mewah dengan jok dilapisi kulit, armrest dan 2 baris bangku dengan kaca yang besar di belakang baris kedua. 3 baris konfigurasi jok ideal untuk mobil ini. Masuk foto keempat, tingkat kesulitan easy.
Velg ini bisa dikatakan tidak termakan waktu walau tidak menggunakan desain two-tone color. Masuk ke foto 5, tingkat kesulitan very easy. Lampu mobil ini tergolong standar dengan penggunaan halogen untuk setiap lampunya. Dan ini dia mobilnya. Udah tahu dong kalau ini mobil apa? Kijang LGX. Nah, udah 5 ronde berlalu. Kalian apakah bisa menjawab di tingkat kesulitan yang paling susah? Kalau kalian murid Profesor Oto, langsung aja ketik nama mobilnya apa dan tingkat kesulitannya itu apa ya di kolom komentar. Dan ya udahlah, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, like ya jangan lupa dan klik tombol subscribe untuk channel Oto Project biar kalian update terus dengan channel Oto Project ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar ada notifikasi di gadget kalian ya. Dan kalau kalian suka, share aja nih video ya, seru pastinya. Oke, cukup sekian. Profesor Oto pamit. Oto Project, bikin mobil auto keren.